Hello guys, welcome di channelnya Red Dragon 45. Oke, pada video kali ini kita akan bermain Anipang Match. Saya nggak hafal ya tentang game ini karena game ini baru aja rilis beberapa hari yang lalu ya, di bulan September ini. Yang pastinya ini tentang match. Tapi dilihat dari yang kelinci pegang ini adalah sebuah roti dengan bebek atau ayam yang saya nggak hafal. Oke, kita langsung saja ke gamenya. Ya agak lama ya, sorry. Anipang ya. Anipang, andai adalah. Oke, di sini saya udah pernah mainin ya. Jadi kita harus sesuai dengan apa yang dimau oleh tikus. Tikus ini membutuhkan sebuah roti dengan selai atau krim. Saya juga nggak tahu ya kenapa bisa game cuma kayak gini doang. Tapi kita aja bikin. Oke, kita bikin rotinya. Dibikin rotinya digabung menjadi roti satu kotak roti. Kita gabungin. Ini manual ya, nggak otomatis. Oke, jadi kue apa ya? Ini aku nggak tahu. Jadi kue krim. Kita bikin lagi. Kita juga pakai energi ya bikin roti ini, dan energinya ada 79. Tiap energi itu kalau nggak salah 2 menit. Kenaikannya 2 menit. Jadi kita harus seperti ini. Dan tuh nggak bisa di maksimalkan pakai auto donat ya. Oke, kita masak lagi. Cukup capek ya sebenarnya, cuman ya kayak gini. Ini game yang benar-benar buat sebenarnya anak kecil ya, karena sedewasa aku ini main kayak gini nggak make sense ya sebenarnya. Tapi ya, nah udah, jadi dari donat jadi kotak slice, kotak krim sih sebenarnya nih, roti dengan krim. Oke. Dan aduh, oh no, let's just check. Oke, kita kuncinya. Oke, apakah ini game masak-masakan? Oke, next. As I mentioned last time, my spell has been missing for a week now. We are now switching to a missing person. Oh, kehilangan orang. Di run away. Oke. But it's still possible to run this case. Oke. Dan tidak bisa karena nggak ada koin. Ini panduannya ya. Yang pertama kita claim ini ya, completing order yang apa yang sama. Stupidin koinnya. Dapetin food from build, terus upgrade build for more food. Oke. Oh, bikin. Dan ini buat apa? Oh, jadi ki. Terus ini buat apa? Ya, itu buat apa? Oke. Jadi ya ternyata kita, tapi kenapa dari kotaknya roti segini jadi ini ya? Oh, rare-nya seperti itu. Biasanya seperti ini, rare-nya bisa aja buat item. Oke, menarik. Wow, langsung dapat ya. Nih. Oh, ngumpulin 15 koin. Siap. Wah, ini apa ini? Ini apa? Brown oven meat. Oh. Ini apa ya? Gabungin. Jadi dapat baju gitu. Nah, entahlah. Mungkin. Maybe.
Oh, sarung tangan. Oh iya, sarung tangan satu-satu gabung jadi sarung tangan dua ini. Akhirnya jadi baju. Oke. Paham. Atau mungkin beda sih, nggak tahu. Oke, kita lanjut ke masakan selanjutnya. Oke, kita dapat lagi. Oke, kita dapat. Nah, kan benar. Nanti dapat ini sama ini, jadi begitulah. Oke. Oh, ini mah tinggal gini. Nah. Oke. Tinggal upgrade. Oh, by the way, he's an upgrade. Oh, dia adalah manajer Ani. There are human among us. Yeah, still, yeah. Oke, dari sini kita tahu ya. Tiap kali naikin mission, pasti naikin level sama dengan naikin bangunan. Jadi kita mengumpulkan koinnya. Mungkin reviewnya cuma sampai segini ya. Jika aku agak salah, tolong diperbaikin. Bagi kalian yang sepuh dalam bermain Anipang Match ini. Oke, gua Red Dragon. See ya, bye bye. Jangan lupa like, comment, subscribe. See you next video. Bye bye.